Atika binti Sulaiman, iaitu pengasas Sushika. Okey, dari mana mulanya inspirasi untuk buat bisnes ini? Permulaannya, kami mencari sesuatu bisnes yang mana boleh menampung kehidupan kami sekeluarga. Dan bila kita survey, kita buat research, kita nak try buat sushi sebab masa tu belum ada lagi sushi yang mana ikut cita rasa orang Melayu yang style fusion punya, sebab kebanyakan kita tengok masa tu mentah and jenis macam yang biasa je kan, tak ada yang betul-betul ikut cita rasa Melayu. Then saya cakap kat suami, why not kita try buat sushi and kita olah kepada cita rasa Melayu. Alhamdulillah, permulaan tu sambutan memang sangat luar biasa. Okay, masa tu juga kenapa tercetusnya macam mana kita nak buat sushi, sebab masa tu banyak ada kebangkitan isu pasal halal. And then dari situlah Sushika bermula. Macam mana boleh tercetusnya nama Sushika ni? Perniagaan pertama kita orang nak buat dekat Pasar Malam Paya Jaras masa tu. Dan kita nak buat laminate, kita tak ada buat. Sebab kita memang bermula dengan apa yang kita ada. Tak ada banner, tak ada apa. So kita laminate pakai kertas A4 je. Saya tanya suami saya, nak letak nama apa ni? Kita kena ada brand. Kita tak nak sushi yang biasa-biasa, sebab masa tu saya dah tanam dah dalam fikiran saya, saya nak apa, kita permulaan kita ni kita nak diakhiri dengan brand yang hebat, yang berjenama. So suami saya pun masa tu dah kalut-kalut nak siap-siap pergi persiapan untuk buat sushi. Dan dia letak, nak letak nama Sushika lah, Ka tu nama saya. Alhamdulillah. Okay, dah berapa tahun Sushika dalam industri ni? Kita dah tahun ni dah masuk tahun kelima dah, Alhamdulillah. Yang mana kita hanya bermula daripada rumah, saya dengan suami saya, kitalah yang jawab WhatsApp order, kitalah yang buat preparation, kitalah yang menggulung, dan kita pula yang pergi delivery. Okay, habis delivery tu balik-balik rumah, buat balik preparation. Memang tak cukup tidur waktu tu, berat badan pun memang naik. Macam mana kita bermula hanya dengan berniaga di pasar malam, di mana saya dengan keadaan sarap mengandung, saya memang tak rasa penat pun, sebab memang impian kita. Bila kita dah nampak impian kita, apa yang kita nak capai 5 tahun 10 tahun akan datang, so penat tu rasa hilang. And Alhamdulillah, hari ni Sushika dah masuk tahun kelima dan kita ada 25 orang staff. Alhamdulillah. Cabaran yang paling majority kita owner business ni, yang pertama adalah staff lah, di mana kita nak duplicate, kita nak bangunkan pekerja kita. Daripada saya lah seorang, sampailah ke hari ni kita dah ada dalam 25 orang staff, yang mana kita bahagikan dari segi management, production, marketing and lain-lain. Dan antara cabaran yang besar juga adalah kita nak bangunkan daripada kita buat di rumah, kita berniaga di pasar malam, sampailah ke hari ini kita dah ada central kitchen, kita dah berniaga di offline dan online. Kalau dulu saya hanya berniaga di pasar malam saja, dan kita dah start buat online. And hari ini permintaan yang ramai, kita dah berniaga di bus-bus, di event, dalam mall, yang mana Alhamdulillah kalau saya tengok gambar-gambar ataupun video, ya, kalau kita buka bus, ramai sangat orang beratur, sanggup berpanas-panasan untuk mendapatkan Sushika. Alhamdulillah. Okey, mula-mula macam mana kita nak masuk dekat delivery ni, permulaan kita buat masa tu 30 roll sushi. Kalau masa tu 30 roll tu yang paling banyak dah, sebab masa ni kita nak try masuk market offline, kita baru nak cuba-cuba masuk offline kan, sebab kita ada dapat tawaran daripada sahabat-sahabat peniaga offline. So waktu tu event tu di Putrajaya, then kita sampai-sampai je masa tu, orang baru nak buka ke orang dah habis ni? Rupa-rupanya, ya Allah, kita orang salah information. Sebenarnya pukul 2 tu dah habis event, tapi kita orang ingatkan dah start, baru start event. So masa tu, ya Allah, memang terduduk. Saya pandang suami, saya pandang sushi, saya pandang suami, saya pandang sushi. Saya rasa macam, ya Allah, macam mana aku nak habiskan ni 30 roll ni? Dan saya duduk sekejap, saya fikir. Dan dari situ saya bermula upload di Facebook. Itu adalah post pertama saya di Facebook mengenai Sushika. Dan saya bagi tahu semua orang, sebab saya masa tu saya malu nak upload, sebab kita memang malu nak bagi tahu kita jual sushi kan. Dan itu adalah first time saya upload, dan Alhamdulillah kurang daripada sejam
masing-masing semua dah book dah. Dan kita orang tinggal delivery area Putrajaya, Kajang dan Bangi. Alhamdulillah dah masa sejam habis semua orang order. So dari situ saya cakap dengan suami, wow, not bad lah kalau buat online delivery macam ni. Dan dari situlah bermulanya kami buat delivery. Keunikan Sushi Ka daripada sushi yang lain, kita adalah sushi yang mengikut cita rasa tekak orang Melayu kita, yang di mana sasaran pelanggan kita juga adalah orang yang tak makan sushi. Alhamdulillah, ramai yang takut nak makan sushi, ramai yang macam geli, loya, tak lalu muntah nak makan sushi. Lepas je diorang gigitan pertama makan Sushi Ka, dah jatuh cinta. Alhamdulillah, sebab apa? Kita memang memenuhi kehendak dan menyelesaikan masalah orang-orang Islam yang tak makan sushi dan orang-orang Islam yang ragu-ragu dengan kehalalan sushi itu sendiri. And kalau kita juga khas buat untuk ada untuk kanak-kanak, untuk orang-orang berumur pun suka sushi serunding. And semua peringkat umur lah, alhamdulillah semua boleh terima Sushi Ka punya flavor-flavor kita yang rare ni. Di mana kita 5 ke 10 tahun akan datang, InsyaAllah kalau sekarang orang ingat sushi, orang ingat Sushi King, tapi akan datang orang cakap sushi Muslim, orang akan ingat Sushi Ka. Sushi Melayu, orang akan ingat Sushi Ka. Sushi delivery, orang akan ingat Sushi Ka.